warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, masih tetap di channelnya Asep Bonsai. Kali ini lagi di Wanaraja, di rumahnya Kang Wendy. Ini banyak ilmu nih didapat nih di sini nih di Kang Wendy. Dia pemain lama nih di bonsai nih. Ini ada ilmu baru nih tentang stek waru. Ini caranya kata Kang Wendy ya. Teman-teman simak videonya, jangan skip. Siang Kang Wendy. Ini saya mau belajar ini nih, belajar stek waru nih katanya nih Kang Wendy nih. Ini ada bahan, ini stekan ya? Iya. Baru-barunya stek ini Kang? Baru 3 hari. 3 hari ini? 3 hari. Caranya gimana Kang? Jadi caranya ini waru Taiwan. Dipotong dulu. Dipotong? Kayak mau dicangkok. Nanti sudah ada pembengkakan kambium. Baru kita potong. Potong. Nah udah kita potong, kita taruh di air. Oh jadi medianya media air ini Kang? Di air dulu. Asalkan kalau waru, asalkan udah bengkak si bekas potongannya, itu seminggu juga bengkak lah, agak bengkak bekas potongan. Nah nanti kita potong, daripada kita cangkok, mendingan kita potong terus diamin di air sampai ada akar keluar. Gitu ya Kang, cepet. Kalau waru ini seperti ini usia berapa? 2 minggu. Ini 2 minggu kayak gini. Akar 2 minggu. 2 minggu kayak gini, teman-teman tuh, daripada kita cangkok, ini misalkan kita bekas potongan mau dicangkok. Kalau ditanam di air, akarnya seperti ini. Banyak ya, jadi kita tinggal kita pilih yang mana yang mau dipakai, yang mana yang mau enggak gitu ya. Sesuai kalau misalkan mau tanam. Kita program lagi. Gitu ya Kang Wen. Bener, lebih ternyata teman-teman lebih cepat. Dan nih udah jelas nih itu. Jadi udah sobekannya udah bengkak. Padahal ini nggak diganjel Kang, diganjel ya? Oh diganjelin. Oh berarti ada yang diganjel, ada yang enggak. Biar begini, biar dia bengkak kayak gini itu di bawahnya diganjel. Tuh nanti udah keluar akar minimal kayak gini ya. Lalu tanam sambil diprogram akar ya. Nah itu dia. Mantap. Ini Kang Wendy ini mau bikin waru bogel nih. Wah ini kalau nanti udah ke semol ini ya, mantap banget ini. Tangan-tangan udah ada tuh, lihat calon ya. Itu teman-teman, jadi untuk waru itu daripada dicangkok, mending stek air aja, lebih cepat, lebih gampang dan efektif. Cepat cari, daripada kita cangkok lama buang-buang waktu. Dengan cara ini enggak ribet, lebih gampang ya Kang ya, cepat jadi uang juga nantinya. Gaskan ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Kang Kang Wendy ya, ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman, juga buat Kang Wendy, semoga semakin sukses, semakin Joss di bonsai ya. Salam satu hobi Kang Wendy ya.